Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di podcast di Jabanan Podcast. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu serta mulia ya. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial dari anggota ibadah. Nah, perkenalkan saya Lasmi, saya akan menemani teman-teman pada podcast kali ini. Nah, kalian pasti penasaran kan siapa tamu kita pada hari ini? Silakan nanti diperkenalkan. Halo teman-teman, saya Yuna Zila sebagai anggota ketua ibadah. Halo teman-teman, dan saya Ulia Sembila sebagai anggota ketua ibadah. Nah, kalian pasti penasaran, di sini kan ada ketua sama anggotanya. Kalian pasti penasaran kan siapa sih anggota ibadah yang lainnya? Boleh diperkenalkan nanti? Anggota lainnya yaitu ada Uti Nipa Alpeti, ada Uti Alpira Sosipirasi, ada Uti Ayulandari, dan Uti Mulyani. Nah, sudah kenal kan teman-teman? Nah, tapi mereka tidak bisa berhadir pada podcast kali ini karena berhalangan. Nah, kalian juga pasti penasaran, apa sih program kerja dari anggota ibadah? Bisa dijelasin nanti? Jadi, pada program tahun ini yang baru dilaksanakan pada tahun ini itu saat atur saf bersalawat. Jadi saat berdiri buat saf setiap sholat itu bersalawat daripada mereka berbicara, lebih baik buat saf untuk menambah pahala dengan salawat. Wah, keren nih teman-teman. Gimana, kalian mau ikut enggak? Nah, kalian setiap bagian itu pasti memiliki masalah dalam program kerjanya. Bisa dijelasin itu? Apakah ada masalah dalam program kerja itu? Yang masalah yang sering terjadi itu keributan yang diatur saf-saf. Saat sudah selesai salawat, biasanya mereka pasti berbicara. Kalau sudah selesai dari salawat itu, pasti mereka berbicara lagi. Jadi ada keributan yang terlahir di situ. Kita di situ, kami di situ masalah yang paling besar karena saat mengatur kami hanya mungkin kami enam orang. Enam orang mengatur 300 nanti nggak cukup gitu. Itu kesalahan. Susah ya teman-teman, gimana dong? Nah, selama seperti menjabat sebagai anggota ibadah, apa saja sih kesan-pesan yang Uti dapatkan dari bagian ibadah ini? Kesan dari kami banyak mengalami pelajaran dengan kami bagian ibadah. Kami juga perbanyak, kami memotivasi anak-anak untuk punya kepekaan terhadap solat berjamaah. Tepat waktu, waktu ni aula. Kali su mengajari mereka apa yang buat mereka salah, kami ajarinya dengan kami membimbingnya. Wah, keren. Terima kasih kepada Uti-Utinya karena telah berhadir pada hari ini. Nah, kepada teman-temannya, jangan lupa nonton podcast Jabanu ya. Baiklah, saya Lasmi, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.